Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, raja muda karana global, global, global. Yes. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan ini, kalian akan menjelaskan kepada kalian bagaimana memakai seragam pramuka yang benar. Ya, kalian bisa lihat gambar di samping ini. Ya, ini seragam pramuka yang benar seperti ini. Kalian bisa lihat ada topinya. Ya, dekat itu jangan lupa untuk selalu dipakai. Ya, ini adalah salah satu contoh seragam pramuka dari Penggalang. Ya, Penggalang Putra. Kalian bisa lihat gambar di samping kiri ini adalah contoh bagaimana memakai seragam lengkap Penggalang Putri. Ya, jangan lupa untuk tetap pakai topi dan memakai kacu. Nah, itu tadi kalian bisa lihat ya seragam pramuka lengkap Penggalang Putra dan seragam lengkap Penggalang Putri. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini contoh seragam lengkap Siaga Putra. Ya, ini Siaga Putra. Kalian bisa lihat gambarnya, ini ada garis, di sini ada garisnya ya untuk bajunya dikeluarkan dan ada sakunya dua ya. Di samping kanan kirinya depan itu ada sakunya dua. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping kiri kali ini contoh seragam putri siaga ya, seragam lengkap putri siaga. Ini ada garisnya ya. Kalau lengan pendek ada garisnya, lengan panjang garisnya di lengan ini. Dan jangan lupa dikeluarkan bajunya, ada sakunya di depan dua. Jangan lupa untuk memakai topi dan memakai kacu. Anak-anak sekalian, yuk kita main tepuk beat. Kemarin sudah melakukan tepuk beat 1 sampai 3. Kita melanjutkan tepuk beat 4 dan 5. Ya, perhatikan, lihat ke Mister. Beat 4. Beat 5. Beat 4. Ya, itu tadi ya memakai seragam pramuka lengkap yang benar. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian untuk selalu memakai seragam pramuka yang lengkap agar kalian menjadi anak yang disiplin. Memakai seragam pramuka yang benar akan menjadikan kalian menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab adalah dua hal. Ya, dua hal yang kalian butuhkan untuk mencapai cita-cita. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang seragam pramuka yang lengkap. Ya, jangan lupa kalian untuk memakai seragam pramuka yang lengkap ketika kegiatan pramuka. Dan Mister harapkan kalian tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, tetap jaga jarak, social distancing, dan memakai masker. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.